Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Okay, hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam kondisi sehat. Dan di video kali ini saya mau lanjut lagi mereaction lagu dari Aina Abdul yang berjudul Maybe Clip Clip. Okay, ini dapat rekomendasi dari teman-teman semua. Dan terima kasih yang sudah rekomendasi untuk lagu ini. Dan kita langsung cek bersama lagu ini ya. Let's see together. Okay guys, kita cek bersama yuk. Untuk judul lagunya agak sedikit unik nih. Maybe Clip Clip. Apa itu artinya? Coba kita cek. Mungkin kayaknya di pantai deh ini. Bagus banget tuh. Oh wow. Oh parah, tadi bagus banget serius. Oke. Okay, sebelumnya kayaknya ini bakal jadi lagu sedih nih. Ada apa ya dengan lagu ini? Coba kita cek lagi ya. Wow, dia kayaknya sedang tertidur di pasir gitu ya. Oh bener. Oh wow. Ini sih lagu sedih banget. Siapa nih yang pernah nangis denger lagu ini? Ini kayaknya di bibir pantai gitu ya untuk pembuatan video klipnya. Dan dari segi konsep, apa sih cuacanya dengan bajunya tuh pas banget gitu ya. Keren banget sih memang kalau udah Aina Abdul bikin video klip ya. Dan kayaknya rata-rata untuk video klip dari lagu Aina Abdul itu sendiri, yang jadi modelnya tuh Aina Abdul juga ya. Jarang menggunakan model yang lain. Keren. Oh, ini benar bagus banget nih. Oh, ini baru bagus banget. Oh, wow. Wow. Berikan ku jawaban itu. Itu benar-benar dalam banget untuk lirik lagunya ya. Dan saya tuh benar-benar terharu banget ketika lihat tadi Aina Abdul pas berdiri itu ya. Benar-benar kayak penuh perjuangan gitu loh. Dia kan kayak lagi di pasir gitu ya sambil tiduran. Dan benar-benar totalitas banget pembuatan video klipnya. Wow. Oke, terima kasih yang sudah rekomendasi lagu ini. Kayaknya sih. Okay. Kalau misalkan kita lihat dengar dari lirik lagunya tadi, kayaknya memang ini
kayak seseorang yang lagi putus cinta gitu, terus kayak masih berharap untuk bisa bersama gitu kan. Oke, sangat bagus sekali lirik lagunya. Pasti banyak yang terwakilkan dengan lagu ini ya. Yang udah putus terus kayak pengen masih berharap gitu buat bisa balikan lagi. Oke. Nice, coba kita cek lagi. Oh. Oh, wow. Ini pantainya di mana sih? Bagus loh. Di luar dugaan gue banget ya, ketika di awal lagunya itu benar-benar sedih banget, ternyata pas di tengah, surprise. Gila sih, gue kaget juga sih, kaget-kaget. Oh, wah gila sih. Gak nyangka sih ini, serius. Wait, 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 tadi bagus banget ya. Cintamu itu bagus banget. Gila, itu benar-benar bagus banget sih. Itu the best banget sih untuk part dari lagu ini ya. Gue tetap masih gak nyangka sih untuk dari lagu ini ada part seperti ini ya. Kirain gue dari awal sampai akhir itu bakal sedih, mellow gitu ya. Soalnya tadi udah kayak benar-benar sedih banget, gue udah ikutan terharu gitu. Tapi ternyata di sini tuh kayak membuktikan gitu ya bahwa gue udah gak butuh sama lo lagi gitu kali ya. Oke, penuh pendirian sih, karena kayaknya udah dua kali katanya tadi dibohonginnya ya. Oh. Tetap masih nggak nyangka untuk lagunya bakal seperti ini ya. Jadi mungkin di awal lagunya itu lebih ke galau karena udah putus cinta, terus masih kayak berharap balikan lagi gitu kan. Tapi pas untuk part yang ke tengah sampai terakhirnya itu kayak membuktikan bahwa gue udah nggak butuh lu lagi deh gitu kan. Gue udah cukup dibohongin sama lu. Asik. Oke, nice. Oh, memang untuk ini video klipnya di pantai ya. Oke, nice. Sangat apa ya, kaget dan tetap suka sih untuk lagunya ya. Oke, terima kasih sudah nonton nih sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan always share this video guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.